Roma 13 kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi katakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 14, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan kepada abadnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu mengunut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu yang adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu,
karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 15, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh kepertaataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus,
sebab pakai dunia dan akannya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi ia itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku mendatang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16, salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Paria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, tetamanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisius yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang untuk dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asin Kristus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kaummu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan kehudaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lucius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa,
menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.